tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya ditinggalkan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang seperti ini? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? Empat dinding ini. Hanya ada satu jendela berjuju besi jauh di sana. Tidak ada perabotan. Hanya ada tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Tidak mungkin saya bisa lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya bisa selamat jika tidak ada mujizat. Mudasir. Caranya kamu bisa masuk ke dalam kamar ini. Mengapa? Apa kamu tidak mengenali saya? Ini saya. Saya Atika, istrimu. Dulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Lalu kita berpisah di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Kemudian setelah itu, kamu langsung pulang ke kampung halaman untuk mengurus sawah. Sampai satu tahun lebih, kita saling berkirim surat. Namun setelah musibah itu terjadi, surat-surat itu tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu, kamu sering bilang pada saya cantik. Ya, saya memang cantik. Kecantikan saya yang alami tanpa bedak dan ginjal. Saya tahu. Penyesalan itu membuat saya tidak secantik dulu lagi. Kamu jijik kan melihat saya? Jika memang benar kamu di sini, tolong saya, tolong keluarkan saya dari sekamar ini. Lalu kita pulang bersama-sama ke kampung halaman. Sudahlah, Mudasir. Membicarakan persoalan TKW seperti saya hanya membuat ada saat-saat ini sesak. Tidak usah lapor pada polisi. Tidak guna kalau para menteri tenaga kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan negara Filipina yang presidennya peduli terhadap para tenaga kerja yang bekerja di mancanegara. Sedangkan kita jika punya uang, hanya diperas sampai habis ke tulang sumsum. Tapi jika mendapat musibah, pura-pura tidak tahu. Kita diabaikan. Kita dilecehkan dan kita dijadikan bahan ketawaan mereka. Mudasir, kemarilah, mendekatlah agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa kamu tetap berdiri di sudut
tidak menolong saya. Nurinsyira, kemarilah. Lihat, lihatlah bekas luka-luka di sekujur tubuh saya. Sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini, saya dijadikan bulan-bulan mereka. Saya dipukuli, ditendang dengan tangan, kaki, kepala, setrikaan, bahkan dengan tongkat besi. Saya hanya bisa berteriak, apa salah saya, Tuhan? Apa salah saya? Dan jawaban mereka hanyalah geraman dan teriakan, kamu indun, anjing, bangsat, kamu maling, tak tahu diri. Saya sudah tidak berdaya lagi, Bunda Sir. Saya sudah tidak berdaya lagi. Saya sudah seperti bola yang disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya sudah tidak dianggap lagi sebagai manusia. Saya sudah dianggap sebagai seekor anjing. Dalam hal ini sudah tidak berdaya lagi. Sebab para aparat yang lebih sering beli kasih. Mana mungkin mereka sudi menolong saya yang anjing dan indom ini. Tapi tidak apa-apa, Muda Sir. Saya lakukan ini semua dengan gembira dan ikhlas. Saya mendapatkan upah karena saya bekerja. Saya bangun sebelum subuh, kemudian saya membereskan rumah, menyapu halaman, menyiapkan makanan, dan bahkan jika ada tamu, saya harus tetap melayaninya. Tapi Mudasir, saya melakukan ini dengan ikhlas, dengan gembira. Saya tidak banyak menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan giat tanpa mengeluh. Karena saya bertekad, di ujung tahun kelima nanti, saya akan membawa sebanyak ringgit agar kita bisa membeli beberapa petak sawah. Dan ya, untuk modal hidup kita di masa depan. Jadi sesuatu pada diri saya di bulan ke-13. Di suatu malam, majikan lelaki saya nampak terlihat sangat mabuk. Sedangkan punya majikan serta anak-anaknya sedang pergi menginap ke rumah keluarga di luar kota. Lalu tiba-tiba majikan lelaki saya masuk ke dalam kamar saya. Saya tidak sempat menanyakan apa maksud dia masuk ke dalam kamar saya. Tapi sebagai perempuan, naluri saya berkata, sedang terjadi sesuatu yang tidak beres pada majikan lelaki saya. Kemudian tiba-tiba dia masuk ke dalam kamar saya, dan dia berbaring di atas ranjang saya. Dia mengisyaratkan tangannya agar saya segera berbaring di sampingnya. Saya hanya bisa menggelengkan kepala dengan tubuh gemetaran, dan saya hanya bisa diam. Dan dengan mengapa-apa, lagi-lagi dia kembali mengisyaratkan tangannya agar saya segera berbaring di sampingnya. Tapi saya hanya bisa menggelengkan kepala dan dengan tubuh gemetaran, saya ketakutan, Bunda Sir. Saya telah menolak permintaan majikan saya. Kemudian atas penolakan saya, majikan lelaki saya segera bergegas keluar dengan wajah yang penuh amarah. Saya bersyukur kepada Tuhan karena tidak terjadi sesuatu pada diri saya di malam itu. Iya. Saya
Nurinsyira telah menolak ajak majikan. Lalu pada bulan ke-16, majikan lelaki saya mulai mengaku kehilangan uang. Dan siapa lagi yang disalahkan jika bukan saya? Pukulan dan taparan mulai saya terima dari nyonya majikan serta anak-anaknya. Saya dipukuli lagi dengan serikahan panas dan bahkan dengan tongkat besi. Saya berteriak kesakitan. Dari hari itu pula, saya dihajar, diseret, dan disekap di kamar ini. Mengapa kamu hanya diam saja? Apa kamu tidak percaya dengan cerita saya? Demi Tuhan, saya masih suci. Tidak ada yang lelaki lain yang berani menyentuh saya. Dan jika memang ada, saya akan bunuh dia. Dan bahkan saya akan bunuh diri saya sendiri. Itu tekad saya. Percayalah pada saya, Mudasir. Mudasir, kau dengar? Ada suara langkah orang menuju ke sini. Tunggu sebentar, jangan kemana-mana. Tolong, tolong, tolong saya di sini. Jangan pergi, jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Saya dilupakan. Udah sih. Kamu di mana? Jangan pergi. Kamu pergi. Semua pergi. Saya ditinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan di sini? Saya sudah habis. Saya sudah tidak memiliki apa-apa. Bahkan bayangan suami saya meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati jika memang saya harus mati. Tapi terus terang, entah sudah berapa ratus kali saya berteriak meminta pertolongan, tapi tidak ada satu orang pun yang datang menolong saya. Apa ada yang merasa kehilangan saya? Apa yang saya alami ini memang bukanlah pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental, pembunuhan politik.
Jangan jadikan kita omong